sarannya ada tiga, sasaran fisik, sasaran non fisik, dan sasaran tambahan. Kalau sasaran fisik, yang utama yaitu pembukaan jalan sepanjang 2.510 meter, lebarnya 6 meter. Kemudian juga ada pembuatan sederan, pembuatan gorong-gorong, irigasi, leneng, intinya untuk mendukung jalan itu supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada sasaran non-fisik, ada penyuluhan kesadaran bela negara, Kamtibmas, juga penyuluhan tentang kesehatan, kemudian penyuluhan tentang bagaimana pengelolaan sampah, termasuk juga ada tambahan yaitu pembangunan rumah tidak layak sebanyak 2 unit. Kemudian juga ada petunjuk dari Markas Besar Angkatan Darat, khususnya dari Bapak Kasat, yaitu bahwasanya Kodim Karangasem membangun pura. Nah, nanti akan kami laksanakan kegiatan tersebut karena memang sudah perintah, dan kami juga terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu.